Halo teman-teman, jadi pada video kali ini saya kedatangan paket lagi teman-teman ya. Jadi di sini seperti pada video sebelumnya, saya kan udah ngasih tahu kalau misalnya saya membeli lagi HT atau Handy Talk ya, Baofeng juga yang seri BF888S ya kalau nggak salah ya. Nah ini paketnya udah datang, saya beli dari ACC Store ID ya. Terus di sini juga ada info, jangan dibuka dulu, videokan saat buka paket gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk klaim garansi. Jadi sebenarnya dengan unboxing ini sebenarnya kita menguntungkan juga gitu ya. Jadi dengan adanya bukti unboxing ini kita bisa komplain kalau misalnya ada masalah dengan paket yang kita dapatkan. Jadi di sini paketnya baru aja datang nih. Oke, langsung aja saya buka ya teman-teman ya. Jadi dia minta kan dari awal di videoin gitu ya. Jadi ya udah saya videoin aja gitu ya teman-teman ya. Ya karena memang harganya sih sebenarnya cukup terjangkau ya untuk tidak menguras dompet lah teman-teman ya. Harganya kurang lebih sekitar Rp99.000. Kurang lebih paketnya seperti ini teman-teman. Kotaknya ya di sini agak penyok sedikit ya, nggak masalah sih karena saya nggak butuh kotaknya gitu ya atau boxnya, saya butuh alatnya aja. Ini Baofeng juga ya, yang BF888S teman-teman. Modelnya ya kurang lebih seperti ini. Ini saya nggak ngerti bahasanya apaan, nggak ngerti bacanya. Terus ada high illumination flex flashlight ya. Terus belakangnya juga ya kurang lebih begini. Kita langsung buka aja teman-teman. Di sini nggak ada segel-segelan ya. Cuma di sini ada dapat kartu garansi teman-teman. Di sini kok tulisnya VHF UHF gitu ya. Setahu saya sih ini UHF gitu. Cuma saya nggak ngerti lah. Ini nggak pernah dibaca juga ya. Tapi mungkin bakalan saya baca sih. Jadi untuk HT yang sebelumnya saya beli juga saya nggak ngerti cara pakainya. Jadi kayaknya sih bukunya bakal saya baca nih. Khusus HT ini gitu ya. Sebenarnya tinggal pencet-pencet, tinggal puter-puter harusnya sih bisa ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Oh ini baterainya. Tadi saya balik mungkin ya. Ini tadi saya balik, nggak ada plastik apa-apa, cuma ini doang yang di plastik. Ini yang teman-teman dapat ya, Baofeng ini, alatnya, HT-nya sendiri, terus baterai, terus antena, terus charger ya, sama ya earset ya, sama seperti sebelumnya lah ya. Kalau yang buat teman-teman yang belum menonton video saya sebelumnya yang HT Baofeng yang UV5R itu, 5RE, ya teman-teman bisa cek dulu deh video sebelumnya. Nah ini yang versi murahnya teman-teman. Jadi seperti sebelumnya saya akan pasang antenanya dulu. Oke, setelah antenanya dipasang, ya kurang lebih aja teman-teman tinggal masang baterainya. Oke, ini baterainya ya kurang lebih masangnya seperti ini, seperti biasa aja. Sampai bunyi klik ya. Oke. Sampai bunyi klik ya teman-teman ya. Nah ya. Nah harusnya sih teman-teman udah bisa make nih. Tinggal cek aja baterainya nih penuh apa enggak. Cuma kan di sini memang kita nggak bisa, nggak ada layar gitu ya. Karena nggak ada layar yang seperti yang versi sebelumnya. Jadi di sini baterainya agak lebih irit teman-teman ya. Jadi baterainya agak irit. Terus di sini juga sebenarnya ada 16 channel teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Saya putar di sini ya. Kling. Nah. Power on. Gede banget. One. Jadi ini channel 1. Tinggal putar di sini. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15, 16. Jadi sampai channel 16 teman-teman ya. Jadi untuk pemula ini kayaknya gampang banget nih. Tinggal cari channel yang sama udah bisa langsung berkomunikasi gitu teman-teman ya. Untuk pemula ya direkomendasikan banget sih. Harganya juga murah, kurang lebih sekitar Rp99.000. Seperti biasa di sini ada speaker sama mic-nya teman-teman ya. Nih teman-teman bisa colok di sini. Ini alat ininya nih, earset-nya ya teman-teman. Terus di sini juga ada push to talk-nya. Jadi di sini buat ngomong, tes-tes gitu ya. Roger Roger atau apa. Di sini saya juga belum tahu fungsinya apa. Nih kayaknya sih tuh. Ini lampu gitu ya. Ini buat lampunya.
ya simple sekali teman-teman ya. Di sini juga ada apa talinya ya teman-teman, bisa pasang di sini. Terus kayaknya sih nggak ada itu ya, nggak ada buat ini dia teman-teman, keselip. Nah ini nanti tinggal pasang di sini seperti versi yang video saya sebelumnya teman-teman ya. Jadi sebenarnya ya ini simple banget sih HT ini ya, bisa dipakai untuk pemula ya, buat touring, buat main airsoft gun misalnya, atau buat wedding organizer, terus buat naik mendaki gunung, lagi touring, lagi apapun itu ya sebenarnya teman-teman. Ini kayaknya simple banget sih, tinggal cantolin di sini ya, nggak pakai layar-layar begitu, tinggal channel berapa udah. Cuma ya kelemahannya itu di sini hanya UHF aja. Terus channelnya juga terbatas gitu ya. Nanti di sini kita tinggal beli kabel data. Nanti kita bisa edit nih di komputer pakai software gitu ya. Nanti kita bisa edit nih berapa frekuensi yang kita mau, teman-teman. Ya, kurang lebih sih begini aja sih video saya kali ini, teman-teman ya. Ini yang didapat ya kurang lebih begini aja. Jangan lupa untuk like jika suka, komen juga dan subscribe pastinya. Oke, terima kasih. Bye.